Untuk dinamonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimpi Official. Untuk lokasinya kali ini di desa apa ya, barusan lupa teman-teman. Pokok di daerah Jenggawa ini ya. Jenggawa. Kecamatan ya, Kecamatan Jenggawa, Jember, Jawa Timur. Kali ini saya mampir di acara hajatan pernikahan. Hari resepsinya besok teman-teman. 2 hari ya. Barusan sempat cek sound 3 lagu ya. Sekarang masih istirahat. Barusan itu masih apa ya, betulin twitternya. Ada perkabelannya yang copot teman-teman. Ini miniatur sound ya, kategori miniatur. Spek horek ya, sudah ya teman-teman. Sudah masuk spek horek walaupun miniatur. Barusan sudah request lagu duluan saya teman-teman. Sudah video duluan untuk cek soundnya. Sudah masuk kategori balap. Walaupun miniatur ya, speknya ngeri. Saya barusan sedikit pangling sama powernya itu teman-teman. Powernya pakai Baslab NX 20.000 Pro ini ya. Tapi versi umroh teman-teman ini. Kalau dari jauh, dari kejauhan mirip teman-teman. Ini pakai apa, LCD juga ya. Tapi ini bro, berapa? 15 ampere punya Mas Erwin yang lama. Ganti apa ya? Ganti box saja. Kreatif ini teman-teman. Garapannya Mas Erwin ini ya. Ini pakai grill. Dan ini triplek teman-teman. Triplek apa-apa ini ya, rapi soalnya. Iya triplek. Mirip ya. Ini untuk angkat kicing 10 in, 3 box stereo teman-teman. BTL, ini untuk powernya full BTL. Kemudian yang di atasnya ini untuk 12 in paratel. Ya, satu box. Ini 4 channel ya. Jadi ini 2 power pakai 1 potenso teman-teman. Ini 25 ampere ya, yang ini untuk subwoofer 12 in angkat 2 box atau 2 speaker teman-teman ya, main 4 ohm 25 ampere BTL. Kemudian di atasnya 15 ampere ini untuk middlean yang di sebelah kanan, middlean 3 box, yang ini untuk 12 in subwoofer ya, BTL juga. Paling atas sendiri 10 ampere besar, yang ini middlean, yang ini tweeter teman-teman ya. Tuh. Tuh power. Ini pakai deder ya, kita ke belakang teman-teman. Bentar ya. Sampai pakai deder ini ya. Untuk dinamonya barusan saya konfirmasi katanya yang 15 ribu ya, atau 15 kVA support. Nah, mesinnya yang berapa, 24 ya. Miniatur barbar. Oke lanjut teman-teman. Untuk middlean ini 6 in ya JC. Yang di sebelah kanan ada 3 box single per boxnya ya. 3 speaker tweeter CFN450. Yang di sebelah kiri sama JC juga 3 speaker N450. Untuk tweeter 3 tweeter. Kijing 10 in untuk subwoofer teman-teman. Ya, ada 3 box speaker ACR
18 ya yang biasa. Kemudian samping kanan kirinya ini modif paratel, teman-teman. Lebih lebar dari paratel, cuma seketnya, seket dalamnya paratel ya. Modif lebih lebar katanya Mas Erwin. Untuk speaker ini Acerbaplus yang 12 in. PA7512. Ada 4 ya. Fabulusnya ada 4, 12 in. Kemudian di bawahnya Asle yang F1 12 in juga, boxnya paratel. Yang di tengah JC 12100. Boxnya modifikasi sama. Paling kanan sendiri JIC dengan box paratel JC 12100. Kolaborasi sub 10 dan 12 in ini ya. Erwin Audio. Untuk operator di sini, teman-teman. Pakai asli ya. Untuk equalizer tetap ya. Pakai apa ya, settingan loss ini. Tuh. Ini sub, ini mid high-nya. Jadi mid high digabung, main two way saja, teman-teman. Ya. Oke. Untuk selanjutnya kita check sound, kita dengarkan suaranya. Langsung aja ya, teman-teman. Mas Erwin masih sibuk, langsung aja kita cek sound ya. Untuk pemesanan, info pemesanan box, mungkin teman-teman mau pesan box di sini seperti sound ini, monggo. Saya selipkan WA-nya Mas Erwin di deskripsi, teman-teman. Langsung aja kita dengarkan suaranya. Bikin heboh ini miniatur, pada ngumpul semua ini ya. Ada.
dia bisa laju. Caranya hajatan teman-teman, pernikahan kemungkinan besok nih hari resepsinya ya jadinya.
Oke teman-teman, seperti itu ya karakter suaranya. Miniatur sound system Erwin Audio. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.